lagi di 2 tahun Rimbox Indonesia. Wow. Pinternya gak bercanda. Dan ini kita akan tes pengetahuan kalian. Saatnya kita bermain. Ini dia, Play Box. Ini dia. Play Box. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Ini rebutan juga. Yang tahu langsung pencet tombolnya. Poinnya 100 untuk setiap pertanyaan. Soal pertama, bungkil kedelai atau ampas tahu dan bungkil kacang tanah yang difermentasikan dengan jamur kapang akan menghasilkan bahan makanan khas Sunda. Tim lapar terus. Ini oncom. Siapa sih ini? Apa? Oncom. Oncom. Kita kunci jawabannya. Tapi soalnya belum selesai. Akan menghasilkan bahan makanan khas Sunda yang sering jadi campuran masakan lain. Warnanya ada yang orange kemerahan, ada juga yang hitam. Pertanyaannya, apa nama makanan dari parutan singkong dengan isian oncom lalu digoreng khas Jawa Barat? Jawaban kalian salah. Oke terus, apa jawabannya? Satu, jawabannya. Dua, tiga. Chandra. Masuk pertanyaan kedua, sama nilainya 100 poin. Aktor tampan, blasteran Jawa Jerman ini adalah lulusan teknik arsitektur Universitas Indonesia. Dia pernah dinominasikan sebagai pemeran pria terbaik di FFI lewat beberapa film seperti Biola Tak Berdawai, Su Hok Gi, dan Janji Johnny. Debut pertamanya adalah film Ada Apa Dengan Ada Apa? Bukan saya mencet, bukan kalian. Saya, bukan saya. Oke terus. Coba nih ya, dengar kalian ya, ini gak bercanda. Gak bercanda. Okay. Pacar saya, Nicholas Saputra. Kita kunci jawabannya, tapi soalnya belum selesai. Nicholas Saputra jawaban kalian. Okay. Debut pertamanya adalah film Ada Apa Dengan Cinta. Pertanyaannya, siapakah bukan nama karakter wanita yang diperankan Dian Sastrowardoyo sebagai lawan main Nicholas Saputra di film AADC tersebut? Jawaban kalian jauh banget. Salah. Kenapa awalnya harus Ricky? Kenapa dia aktor Indonesia Jerman? Kan, gak usah ada itunya. Tim lapar terus. Apa jawabannya? Cinta! Benar! Kita akan berikan pertanyaan ketiga tapi spesial. Kita undang Dewi Persik untuk membantu memberikan pertanyaan. Oke. Pertanyaannya langsung sekarang atau tunggu nanti? Tunggu dulu. Siap-siap ya, jangan dipencet dulu. Yes. Yeah. Kita kasih tahu dulu siapapun yang bisa menjawab soal ini. Silakan serok duit sebanyak-banyaknya. Kita harus bisa. Seru-seruan, oke? Okay? Oke. Okay. Silakan. Langsung aja ya. Apa yang dimasukin, tapi keluar. Tunjuk barangnya. Ayo. Tim ngoceh terus. Ayo, tim ngoceh terus. Dimasukin, tapi keluar. Keluar. Jadi jawabannya apa? Kancing baju. Gimana DP? Betul. Oh,
bisa, kamu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil warisan acara ini. Ini uang kan? 100 juta akan kuserok. Siap. 30 detik dimulai dari sekarang. Ngoceh terus berhasil menambahkan hadiah Rp2.150.000. Sini teman-teman. Oke baik. Di babak ini lapar terus poinnya adalah 100 poin. Ngoceh terus poinnya adalah 200 poin. Berarti di babak kedua ini Ngoceh terus berhak mendapatkan Rp2.000.000. Nah, sekarang kita minta tolong dari Persik untuk membacakan total poin untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dari Ngoceh terus. Ngoceh terus. Total poin dari segmen 1 dan segmen 2 sebesar 200. Untuk lapar terus dari segmen 1 dan segmen 2 total 300. Berarti selamat untuk tim lapar terus. Siapkan satu orang untuk masuk ke babak Dreambox. Wee. Yang kira-kira bisa menjawab soal-soal dari saya. Oke? Okay? Tim Ngoceh terus, kalian masih berkesempatan untuk mendapat hadiah di babak berikutnya. Dan setelah ini, kita akan ada penampilan spesial dari Dewi Persik. Tentunya, jangan kemana-mana, tetap di 2 tahun Dreambox Indonesia. Pintarnya, gak bercanda.